Jadi penampakan mobil Sirion ketika kita buka dashboardnya seperti ini. Jadi ada gambaran ya buat mobil Anda yang mau servis AC. Ada gambaran ketika mau diservis seperti ini ketika dibuka dashboardnya. Oke, nanti kita akan flushing evaporatornya karena olinya sangat kotor. Untuk penyebab oli kotor karena kompresornya rontok sama kondensornya mampet. Nah, nanti kita akan bersihkan evaporator. Kondensornya kita ganti custom pakai Avanza 1.3. Terus kompresornya kita custom menggunakan Avanza X Singapuran. Jadi modelnya seperti ini. Nah, jadi kompresornya rontok seperti ini. Ketika dinyalakan AC terdengar suara kasar. Terus ini olinya udah hitam banget seperti ini ya. Ini olinya udah hitam banget, kompresornya suaranya kasar. Nanti si pemilik mobilnya minta di custom aja bang. Oke siap, kita custom. Seperti kita review sebentar di sini ada kondensor punya Xenia ataupun Avanza 1.3. Ini kecil ya, beda kayak yang 1.5. Kalau Avanza 1.5 itu lebih lebar sini. Kita menggunakan Avanza 1.3, kompresornya menggunakan kompresor X Singapuran Avanza. Jadi tampilannya seperti ini. Bukan Avanza yang biasa kita pasang di mobil Avanza ori ya. Ini Avanza X Singapuran katanya seperti ini. Kalau Avanza di Singapura tuh. Jadi nanti kita tidak merubah dudukan aslinya. Cuma kita nanti main di ring seperti ini. Di belakang kaki kita menggunakan ring seperti ini biar nanti kompresor sama bodi mesin di sini kan ada jendolan seperti ini biar nggak nempel. Nanti kita akan perlihatkan ketika nanti kita sudah pasang kompresor. Nah, jadi penampakannya seperti ini, kondensornya Xenia ya atau Avanza 1.3 seperti ini. Kita custom pakai selang langsung ke kompresor. Dari 58-nya seperti ini bengkok. Nah, kompresornya pas. PNP pasang langsung pas. 38-nya kita custom seperti ini. Coba langsung kita tes berapa hasil suhu dinginnya ketika kita ganti kompresor sama kondensor. Ini kita juga kasih plat seperti ini. Kita baut biar kenceng nih, kenceng banget. Oke, langsung kita tes suhunya masuk ke dalam. Waduh, waduh, waduh. Coba kita bismillahirrahmanirrahim starter. Kita nyalakan AC, udah ya. Oke, kita masukkan ini ke cerobong hawa seperti itu. Nah, masukkan dah cukup. Nanti suhunya berapa ya? Kompresor yang tadi kita custom, efek di mesin itu tidak terlalu berat. Memang dari segi bodinya agak lumayan lebih besar sedikit daripada Sirion aslinya, tapi di mesin sama sekali nggak terasa berat. 20. Kompresi dari kompresor yang tadi kita custom juga bagus banget ini kompresinya. Terus kondensornya juga lumayan lebih besar daripada kondensor asli mobil Sirionnya, daripada mobil Avanza 1.3. Ini otomatisnya juga udah jalan, udah cetak-cetek, berarti suhu yang di evaporator itu udah maksimal. Coba ini berapa? Gimana Mas ini? 13,9. Ini nanti bisa turun. Kalau kondisi dingin ruangan seperti ini, saya jamin bisa sampai 5 derajat ini. Ini bisa 5 derajat nanti di termometer. Karena baru kita nyalain udah dinginnya nusuk banget seperti ini.
Udah berapa ini? Udah 7,0. Coba pakai flash. Nah, oh iya. Ini udah 6. Nanti bahkan bisa turunin sampai 5. Udah 6,2. Jadi buat mobil Anda yang mungkin ya Sirion mau bingung custom pakai kompresor apa, pakai kondensor apa, bisa custom kondensor seperti yang di video ini. Nah, jadi buat gambaran kalau mobil Sirion di custom kondensornya itu pakai kondensor apa, kita udah pernah bawain di video ini pakai kondensor Avanza 1.3. Ini udah 6,0. Ini udah 5,9. Ini bahkan bisa turun lagi nih, ruangannya dingin. Ini keluaran angin yang dari kisi-kisi ini dingin banget. Beneran. Berarti ketika kita penggantian kompresor custom sama kondensor custom, kemarin kita juga tadi kita buka evaporatornya juga, kita flushing, alhamdulillah berhasil. Berarti dinginnya memuaskan. Nanti kita akan beres-beres finishing, setelah itu selesai. Nah, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Bagi Anda yang baru bergabung, bisa tekan tombol like-nya sama tekan tombol subscribe-nya. Oke, cukup sekian video kali ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.